pernah nggak sih saat mau cari transportasi umum tapi ternyata malah nggak nemu-nemu? Hal tersebut yang dialami oleh pemilik akun TikTok bintang.ind_ yang kini viral. Pasalnya ia mengungkapkan kalau kesusahan mencari taksi untuk pulang namun tak habis akal dong. Ia pun rela sewa angkutan umum untuk mengantarnya pulang sampai depan rumahnya. Dan siapa sangka ternyata ia sewa untuk dinaiki sendiri tanpa ada penumpang lainnya. Perkara gak nemu taksi, akhirnya pakai angkot masuk komplek, tulis caption pemilik akun. Dan tanpa malu, ia pun menaiki angkot sendiri dengan rekannya untuk pulang ke rumah. Sesampainya di depan komplek, spontan satpam komplek tersebut langsung kaget dan melihat ke dalam. Setelah melihat dalamnya, terdapat warganya langsung memberikan izin angkot tersebut untuk masuk. "Siap-siap, gak apa-apa," jawab satpam komplek. Dalam komentar di unggahan video tersebut mengungkapkan bahwa komplek tersebut berada di lingkungan elit. Ya, terlihat sangat jelas dengan bentukan rumahnya yang berlantai dua dan memiliki penjagaan yang sangat ketat. Hingga diunggah, video ini ditonton 2,5 juta kali dan banyak yang meninggalkan komentarnya.